Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan kecerahan layar otomatis di HP Poco X5 5G. Nah, ketika kita mengaktifkan kecerahan layar otomatis ini, maka layar HP Poco X5 5G kita akan menyesuaikan tingkat kecerahannya secara otomatis sesuai dengan kondisi pencahayaan yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk mengaktifkannya, silahkan teman-teman masuk ke menu setelan seperti ini. Selanjutnya di setelan, silahkan teman-teman scroll dan temukan pilihan tampilan. Nah, di sini ada pilihan tampilan, silahkan teman-teman ketuk dan masuk ke tampilan. Kemudian di tampilan ini, di bagian sini ada yang namanya tingkat kecerahan. Setelah itu kita ketuk dan masuk ke tingkat kecerahan. Kemudian di bagian sini ada kecerahan otomatis. Kemudian untuk mengaktifkannya kita tinggal ketuk saja tombol yang ada di bagian sini. Oke, silahkan teman-teman perhatikan saat saya mengaktifkan kecerahan otomatis seperti ini. Nah, maka kecerahan layar HP Poco X5 5G saya akan menyesuaikan dengan kondisi pencahayaan yang ada di sekitar. Kemudian ada cara yang kedua yang lebih simpel untuk mengaktifkan kecerahan layar secara otomatis di HP Poco X5 5G. Nah, caranya kita keluar terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke control center. Nah, di bagian sini, di control center ini, kita cari icon kecerahan otomatis. Dia dilambangkan dengan huruf A seperti ini, teman-teman. Untuk mengaktifkannya, kita tinggal ketuk saja. Nah, maka kecerahan layar HP Poco X5 5G kita akan menyesuaikan dengan kondisi pencahayaan di sekitar. Nah, untuk matikannya, kita tinggal ketuk saja seperti ini. Nah, oke teman-teman, demikian tutorial cara mengaktifkan kecerahan layar otomatis di HP Poco X5 5G. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.